Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil ashin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kehebatan amalan surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah, dan juga solawat. Adapun judulnya adalah Dahsyatnya Amalan Surat Al-Ikhlas, Hajatnya Diridhoi Allah, Rezeki Turun Tanpa Batas. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kami menyarankan kepada saudara-saudaraku, jika menyimak sebuah video, biasakan menyimak dari awal sampai dengan akhir, sehingga Anda bisa menyimak dengan penuh dan akan terhindar dari kesalahpahaman di dalam mengamalkannya. Akan lebih baik lagi jika Anda berkenan like, komen, subscribe, dan share video kami kepada orang lain agar ini menjadi amal kebaikan saudara-saudara semuanya. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu surat Al-Ikhlas yang sangat dahsyat jika diamalkan dengan rutin. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dalam suatu misi. Orang itu membaca di dalam sholatnya Qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, tanyakan kepadanya, kenapa ia melakukan itu, yaitu membaca Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Maka mereka menanyakan kepada orang itu. Ia menjelaskan, sesungguhnya itu sifat Ar-Rahman dan saya senang membacanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya surat Al-Ikhlas itu menyebabkan Allah meridhoi dan mencintai orang yang mengamalkannya. Yang pertama. Yang kedua, Al-Ikhlas jika diikuti dengan bacaan berikutnya, yaitu sholawat, sungguh Al-Ikhlas ini akan bertambah menjadi amalan yang luar biasa. Telah disampaikan oleh Imam Asy-Sya'roni, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat ini, maka ia telah membuka bagi dirinya 70 pintu rahmat, dan Allah akan menanamkan rasa cinta kepadanya ke dalam hati seluruh manusia. Itulah tentang hal masalah sholawat yang sungguh luar biasa. Dan setiap doa apapun, meskipun itu doa itu luar biasa, tapi jika tidak disertai dengan sholawat, maka doa itu akan terhalang dari orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghilangkan penghalang doa itu, maka
seharusnya dibacakan sholawat. Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan sholawat kepada Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika sudah dibacakan itu, insya Allah doa kita langsung akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surat Al-Ikhlas, sholawat, jika diawali dengan membaca surat Al-Fatihah, maka akan menjadi sempurna kekuatan dan kedahsyatan dari bacaan tersebut. Hal itu disebutkan di dalam suatu hadis bahwa ketika Jibril menurunkan surat Al-Fatihah itu, ada 7.000 malaikat turut mengiringinya. Oleh karena itu, membaca 7 ayat Al-Fatihah sama dengan membaca 7 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau Al-Quran, Suhuf Nabi Adam, Suhuf Nabi Idris, dan Suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah luar biasanya hal tentang surat Al-Fatihah. Lantas 3 bacaan itu bagaimana cara membacanya? Hal itu akan menjadi berlipat-lipat ganda kekuatannya dan keriduan Allah datang kepada kita jika diawali dengan surat Al-Fatihah yang diawali pula dengan wasilah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya bagaimana? Begini, setelah selesai sholat fardu dan sholat sunnah yang lain bisa dibaca hal ini. Minimal setelah selesai sholat fardu dibaca 3 kali. Ya. Dengan berwasilah bismillahirrahmanirrahim, ridhoillah wali syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakati sayyidina Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila alaihi wassalatu wassalam wali karmati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Hasan As-Sadidi wali maunati masyayikhina wa murabbibina wali walidina wali ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyulillahi lahumul fatihah. Lalu baca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, dan sholawat 3 kali, yaitu sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah limpahkanlah sholawat kepada sayyidina Muhammad yang kami ikuti dan keluarganya. Itulah arti dari sholawat tadi. Setelah itu bacakan 3 kali. Setelah itu Anda berdoa apa yang Anda inginkan. Insya Allah dengan demikian doa sangat mustajab dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan mengabulkannya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.